Kalau sambian ngaji kita pernah juga baik bunda sambian mau. Nak apa tu nak sambian ngelino? Nak apa lagi sambian anak dengan ngaji bawa anak. Bisa orang-orang andi ilmu ber orang tak andi ilmu ibadahnya ni kepikir. Lebih nyamporna akidah ke orang seandi ilmu sebab tak udah ke ilmu. Sana-sana orang tak kehukuman tak ngaji tau orang macam bagai hal tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya bil mu'minina amin. Assah. Salat assah. Karena fatihahnya apa? Karena fatihahnya apa? Karena Fatihah itu termasuk apa? Dalam sholat termasuk syarat as-sana sholat. As-sholat lo ngakui bismillah Allahu Akbar lo ayat kopi saat kita orang maca Fatihah tengok maca Fatihah lah. Terus, mak orang seorang yang diburu oleh hidayah, orang yang Allah kita tahu macam keluh. Kau tengah aku leban sambian benih keluh ibadat nasa jangan buat apa. Mon orang anyar se kita tahu, cek kocak botak sah sambian bo cuma pakai mana aduk. Ada pasang kasih abu jadi kocak. Keluh ajarin hei mau ni kebolehan sampian ajarin mau ni ketetapan sampian ajarin ngajarin gak tak orang setak orang ni kan sampian termasuk majaga agama Allah majaga agama Allah termasuk orang madepak senajan situ ayat dohunah balighu anni walau ayah jawabna kusya kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir senajan situng ayah maka orang nikah tergolong orang yang mensyiarkan ilmu mensyiarkan agama agama Allah subhanahu wa ta'ala. Napa saya ketahui sambian? Napa saya kena ingin sambian? Nekah pada Pak. Jadi mak lelok termasuk orang saya kocak hikmanul ilmi nyimpen ilmu. Orang yang nyimpen ilmu tahu tak tahu kemah. Bada orang saya kebun sambian tak ibadahin pusat. Tuh orang nyimpen ilmu itu yang di ilmu walaupun ningkaro situ ayat pada pak ilmu na Allah karena ilmu juga senuta kusta kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula bansam yang terlahir dalam kebodohan iman Islam hadiah raja dan pula bansam yang kapit kula ban sambia tak syukur ada rumah keluar dalam kebadaan iman dalam kebadaan Islam ban orang tua dua edidek kelaban iman edidek kelaban Islam hadiah sesangat kutu syukur ada ke Allah hadiah raja tak kula seikan di ban sambia tapi bila nak korek nak waktu kula ban sambia berarti orang seoneng gak ke ilmu padahal orang seoneng gak ke Al-Quran padahal orang seoneng gak agama Allah subhanahu wa ta'ala nah orang satunya ya orang
Jadi apa bayi aku rek? Saya terpenting jangan sampai tak kenal Al-Quran, jangan sampai tak kenal de agama, jangan sampai tak kenal de ilmu. Nah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu sebedek, ilmu-ilmu dunia sebedek, tapi nikah dengan Al-Quran. Ketika bini kengalak dari Al-Quran, badan orang saya jadi insinyur, badan orang saya jadi dokter, badan orang saya jadi pedagang dan lain sebagainya. Sampai orang saya bisa ngebai kapal, ngebai pesawat dan lain sebagainya. Tapi ini kekuncin dengan Al-Quran. Pentera para leluhur, pentera para sahabat, pentera para tabi'in, pentera para tabi'in, tabi'in. Pretelemen sekonek dari Al-Quran gila. Boleh seahli ngebai kapal, boleh seahli. Sare yang Al-Quran ibu lalu aku tak muka Al-Quran ibu lalu tak ngerti di Al-Quran pun tak ngaji loh, ibu ulang sambil beli mu'an ibu lalu ayat pula orang budu kok tahu apa, lu tak ngaji tak tahu, tapi karena gula anti, walaupun satu ayat mak lihat gula melo ganjaran, lu ibu lalu sambil tapi ganjaran mungkin tak mepakot. Jadi mau bayar timbang guna apa ya? Fasal min Allah, mana fasal min Allah tak kira tujuh tas panjang, tak kira yang bayar timbangku. Padahal saya orang tak tahu haji. Maka aku dengan mocak dari awal pun nak ajar lagi ya. Lagi kita tidur lebih sambilan ya pada ajar, pada ngaji, nyopre barokah dari setuju para guru-guru. Menyopre barokah dari ilmu seka ngaji kudaban sambian. Moga-moga sedekina terti manfaat barokah di dunia dan akhirah. Benekun karoda kudaban sambian malono, kudaban sambian ngaji itu benekun baik kudaban sambian malono. Nak potona sambian nino, nak boleh sambian anak bengek ngaji ngeba anak. Tinggi ngaji ngeba anak. Setup anak sekenek siapa malobi ibu. Jadi, apa boleh kita nyosok ini. Tapi di rumah, anak saya ngaji nekat. Selama kula puluhan tahun ngaji, kula ajeling nak anak saya ngeba anak tak nyobot. Kula ajeling nak anak saya ngeba anak ngaji gak kondok saya pernah kholid tak nyobot. Reh, kayaknya saya ngaji. Di setiap bulan Selasa Pahing, bebeda nak anak saya nyoba. Bok-bok si anak-anak dek lancar ngaji. Bada nangis tuh dua. Dikulia tiba ngaji. Barokan ilmu. Serewel beres. Setuju nangis, tak nangis. Beres. Eka fadol dari Allah. Barokan ilmu. Anak gila ni ketemu mesin. Anak gila ni ke Athena tenang. Anak gila ni ke Athena bersih. Karena apa? Ngedin dia ke ilmu anak Allah sebut. Karena anak ni kan ngedin dia tiap-tiap huruf sebut dengan dalam kitab sebutnya baru kena masuk karena anak-anak segini dulu yang orang ngaji. Bila alhamdulillah rajaan banjir mumpuk ke bapak ya kecuk ngerpane ragi tak raja ada mental ngaji ke anak mon bapak kalau teguh buat pengiku macam bapa, pon sambian ngaji, papi papi sambian dapat orang anak dia bapa tak kira muda, lagi tak kira muda, bang tak kira lolo, mak dimaan, nak mesti kempuk, mak dimaan, nak mesti ban kempuk, mesti hidung kempuk, pon pah pada anak lolo ke bapa, ting luar biasa nak bapa, tak kira muda. Kembok tugas nyosok tok. Mari deh iya, mari nyosokin le bapang soro neku. Tidak ni kita kebet. Nanti nak berdoa. Aduh. Insyaallah dari kahkeng mu. Mila nak. Dulu nak kustekan ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyopre ilmu. Kau kau mau fardhu ain. Nak kuntang kuntang fardhu kifayah.
mun orang bedareng mate, ini mun bedareng mate lo kudu abdi jamin taksi. Hoko mah padu bak kifaya, korna bade sa abdi jamin cocok. Korna bade sa abdi jamin nang muson la cocok. Maka lo tak abdi jamin taksi. Tapi nyaman apa di kifaya? Mun fardu ain nya pra ilmu. Lo neng petoro. Ilmu nek kalau neng petoro. Karena kok kok fardu ae, mun wajib kan neng petoro di sapa-sapa jam yo ada cocok. Mun ilmu lo bisa. Lo neng petoro, kok petoro ae yang dicuci oleh berbagai kok belajar. Belajar apa kan hak kun bang. Sampeyan kan kun do orang sing petoro, hak kun ngaji. Iki namanya ki. Ya kok ada bang abri abri syarof satu sebu dikit di bang catat tapi dia sengaja apaan sebetulnya bu kok dikit lagi kok ibu aja terus pada sini kan sengaja ini lah boleh 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 iya iya mama ya catat tapi iya dia kan tak guna tak guna lo tempeng tempeng apa nyamana lempar ke orang TV ngaji TV nyapre TV ilmu karena semolang gelek neka tonton lo asal tonton lo syukur makan luar karena apa semolang mesti oleh nanaji ki menang ba Google ki menang ba Google ada baru kena sambil mondari guru neka pada kuruna 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 sampai dapat dekatus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ilmu na barokah mangkana ilmu na senajan sekone membuka dekat ate menyentuh dekat ate ilmu se sampai adin sareng guru. Kalau nunggu sedih nadi pun tak pergi tuan Allah. Kuli Muslimin, gua Muslimah. Oh, lo pas waktu nyari ilmu berlelaki nak, bini nana usah. Aku usah Muslimin, gua Muslimatin. Orang Islam laki, orang Islam bini. Lalek kok sengaja dekik bangun kok seguru. Nah, ini kata anak. Pakai kik ngaji dia. Tapi ngaji ke laki, nah sapiannya aman. Rok-rok ngaji alumia, nah apa? Di laki ini lo berpikir cek mangkat. Mereka yuti di laki. Mon minta eti, iya eti mangkat. Mon bernih persetujuan laki cek mangkat. Lah, bernih persetujuan laki cek lo bayi alasan. Eh kan kok cek begini yang ngaji, kok lagi ngocak lo ke jubi. Kok mandi ada, keler sekolah ini ngerti. Moga-moga bahagia dunia. Moga-moga cinta dunia. Laki nak saya beri edit. Moga-moga hitam bapak kita terjadi menyerang. Hei, lah orang beli edit laki ni mana? Ini tepat kalau kayak saya terang. Tak boleh aku luar. Nah ni kacang itu budanya. Jadi bina tak orang jadi sekolah lagi. Kok terlalu tak ngeding? Asal roda ya Allah, ya Allah. Dan setelahnya pada fatah, pada keutamaan, pada ganjaran pahala tersendiri dari Allah. Selagi orang ini, ini kata orang ocak, keselah, keselah. Sampai ke orang ini, sebenarnya ceritakan orang ini, orang ini, kok bini saya masuk suarga, lantaran kok ada ke laki. Gak remah, mungkin kisah, rindu na sake, lo bengal lintar, kalau na laki na ada. Tak mau cuman-cuman, kembali dibuka, laki yang berada di jauh kak mbok sakit kok mau dia ya mbok ikut ya mbok laki mbok cinta mbok keluar itu mbok cuma tambah dia mbok berada di lukun itu tidak remah orang ku tak dalam soma atas di bebe mbok sakit laki yang keluar laki yang aduk tak remah sampai mati sampai mati tak tahu aduh mengerin setiapnya selesai capek-capek saya tidak kocak pun tentang kemudian orang-orang pun belum makin sadar dengan makan apa ini berarti saya ngaji lo kena kalau yang saya ngocak itu berarti saya ngaji-ngaji separoh
keutamaan orang bini kalau ocah ke si laki lo ibu ocah kan di dalam rumah pakai rasa nih ngaji sebaru ngaji sebaru bahan laki karena laki lo belum ngaji boleh bener sambil dia ngacerita ini kan nanti akhir suarga yang bini gila bini gila alantaran kok ada ke si laki nanti merupakan suatu napanya mana pahala seluar biasa ada orang ini selalu oleh etika selake maka orang ini juga itu luar biasa sampai urusan sedekah sambian urusan sedekah seorang istri tanpa sepengetahuan orang laki ini kan berbahaya. Kecuali si laki lah abdi restu abdi edi sambian minta edi kode emang lebih awal umpama pas minta edi tok lagi minta edi tok takut lupain takut kode emang ketika dari awal mocak tak kok ya mau abdi kesapa edi enggak nyeri dan jadi tidak penting seorang istri mendapatkan ridho seorang suami. Sebab mereka laki ngedi Allah lebih dari malaikat ini lo urta orang laki kongero pengamalim orang laki kero lo bisa dini lo ndak alaki malaikat ini kongurta dek orang ini selesai tapi makailah makailah kesempai lah cucu jual musuh 17 tahun ke bawah cucu jerum. Nah ini kan pentingnya kehidupan berumah tangga jadi sekerja kula bersampian ke orang ibadunya ini kesekerja merupakan ibadah dan ke Allah subhanahu tanpa disadari sampian sabenar ini keberpahala tanpa egresan sampian benar ini ke oleh ganjaran cuma no usah topitong. Jadi sedaya pasrah akhidah ke Allah ibadah karena Allah asolat karena Allah aladin laki karena Allah arabat anak karena Allah takdim dak keren tua dua karena Allah mun sedaya semata-mata karena Allah subhanallah maka sampian tergolong orang bini sesolehah tergolong orang bini sesolehah tergolong orang bini sekarat tidak ke Allah tergolong orang bini sekarat tidak ke Gusti kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh tak lupa dek ke orang tua dua napa boleh orang tua dua nak ampun sepo era berdiri era tisai makai nyoba bakun dengan nang makai muji bakun dengan nang bakun era berdiri bakun era tisai moko-moko nereng ridha orang sepuluh sehingga kula bersabian ingin ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin bisirril fatihah na'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jadi orang yang beriman itu saking pentingnya saking wajib talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi ada kesan apa yang mau ambil anak ambil laki ini kalau lo wajib ngaji putar orang yang beriman dulu nak gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mahdi mulai keluar dari kandungan orang sepuluh dua ilallah di sampai masuk ke dalam liang lahat tapi terus kula bersampian banyak orang ngaji ini terus badan nabi ma'abada pengajian kula bersampian kau duha hadir kenapa? Kakakui kula sepadi sampian sederhana termasuk dek dobu nabi sekejik nabi bila orang sinya berenok mulai obit sampai nah Alhamdulillah.
Pembahasan orang yang pre-ilmu ni kat luas lo cokok setujuan makin ni kat gelak ni kat kuntau ada sar dua bagi bagus ni kat dalam Al-Quran ni terang lagi a'udhu billahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di setiap orang seandik madrasah acara haflah seitoles tasatas yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang seiangkat derajat ban Allah serah alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang seiman ke Allah ben orang senyopre ilmu neka ben Allah yang tak derajat. Yang tak derajat ini kenapa ambil titel insinyur, kenapa ambil titel dokter, kenapa ambil benek neka titel kimia. Yang tak derajat saran Allah orang seontong orang seluar biasa derajat yang tak menegun karo dunia sampai sambil mati sampai pagi dina kiamat derajat tinggi monggo derajat tinggi monggo monggo Allah mon kelas sekocak gelek orang-orang sakor sekolah perumah semata-mata untuk mengejar pangkat tinggi pangkat dunia lek sambil mati mon mati sambil sebut almarhum doktor insinyur bintang doktor. Saya sebut apa almarhum. Almarhum karena orang ini kan di iman, orang ini kan orang yang saya di ilmu. Dan mohonlah orang mati. Almarhum, almarhumlah. Almarhumah, almarhumlah. Terus ni esam di kemati. Mohon segala orang apa nyaman misalnya apa akunya semati. Saya rasa yang semati tak ibet. Ibadah mulai acara penting tok MPD, SP, SK, SOS, SS, SP, SCP. Ketika beri perkara penting tapi mulanya berekor dengan Allah insinyur, doktor, dokter, DRS, DRA di rumah saja, di mana saja ST insinyur naik beliau ada dokter apa sahaja almarhum insinyur doktor ada lekar kotanya almarhum orang seerah mati Allah almaufurlah orang seoleh pengaporan Allah kita berangkat dari Allah mak bisa esekun senyapkan mon orang lemate orang senyum pendekkan bela sungkawa musti almarhum almaufurlah almarhumah almaufurlah pangkat dari Allah esok orang tunggu sana. Amin Allahumma amin. Ada sin orang manggil almarhum ada sin orang apa pangkat saya mbak roh sami mati ada sin orang mati sin orang mati karo telo jadi sin orang mati karo al-ilmi yuntafa'u biha yuntafa'u bihi awwalaka nomor situ namanya mana nomor situ sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi awwalabin sholihin yang ulah kan mak andi anak pekenal agama pekenal Quran mak le adu abis sambian mak le jadi anak si soleh ben soleh sebab le kebaki sebab kan ngiring anak pula ben sambian nah le kan pula ampun ben sambian ampun adik ben
sedekah jariah selaki madrasah di lebih megah minta kilo air membuat si adik SC goreng semen semen berempat ini lebih campian sobel nanti ini kemun selaki ini terus jaya ilah yaumil dia mak sampian maka keadaan leke nanti anak-anak ngaji segera di madrasah sampian oleh maka lo ibat tinggal karena sampian ke angkornya bersodakotin jariah sedekah jariah. Ya sudah tajar ini katanya apa? Sedekah seakili terus hilari umil dia. Ini kasih nama ilmu semanfaat oleh ngaji dari guruna. Yang guruna jauh langkah ada selake tak langkah. Jauh alak, jauh ngerau. Kenapa nyaman aja? Yang ngerobohan dekan ke melake tak teman ngerobohan dekan ke melake. Apa kok yang mau kita ibu pesen kanan? Ini kenapa nak ilmu manfaat elan komen omku lo ibu di bentang burung kok masuk apa nyamana ngerobot ikan kawal laki apa boleh minta ngerobot ikan kok makin ada esin aja tetap kan laki ini soro tak bentang kalau ada bentuk kita ibu bener nih kayak enak lah lalu berarti dia bentuk ada esin cik ngerobot ikan kawal laki kita lah kan lah tak tahu jadi mau paman soro ngalak tak apa ya biulah ibu kira transok lo pas ngelap ngerobot titi lekalah ibu lo mana ibu kira sebut nah ini kan namanya ilmu manfaat karena gue yang sepuh sih ngajari memberi guru menyabis asalaman beri guru entar merona jauh gue memberi tamu jauh gue jauh keluar aruh gue tak sopan mon beri guru mon nyabis ke guru coba tengsek kian toron apa hadir apa mana tak anggur yang tas tangga guru negara yang gaga toron geli coba mau abang ngasaraman dari yang tak toron nama nama nyangka mana ke ilmu pendidikan dek anak dan kecekak karena gue lebat lah kalau mau kelewa karena mau yang guru udah salah aruan asaraman di atas kok toron nyai kira udah pak oke sampai udah nih kenapa nih asalaman di atas dan ini kepas cekak kok udah kereta kecil pakai enak ya nah ini kayak ilmu eh aku nih udah cekak ini aja udah dia mah ini banyak mana ilmu manfaat boleh pas disampaikan diterapkan dia ini aku ini dia kemudian ngayro udah ini dia nolok aki dia nah ini kenapa ilmu manfaat ilmu manfaat saya pagi itu semua mula bencampian ilmu neka sebisa abri syafaat untuk mula bencampian ilmu seikan ngaji ebok kau badanak dunia ilmu manfaat bila sebisa abri syafaat untuk mula bencampian moga-moga ibarat barokah manfaat di dunia senabat Allah waladin sholihin yada'ulah anak si sholih saat wakil ya orang sepuluh ngerbai jadi ngerbai tekak sepere kumpang lagi bisa sekali kumpang kalau diurang ini bisa sama sekali ada ingat corona beri bisa ada masuk datang mah sambian andi rekanen nase patan lagi niat ngerbai lagi andi bila-bila cukup patan lagi ke aja maka nabi ke koce niat ngerbayu dan tua mula cek ada sama sekali jok ngomong mungkin kalau andi 500 ribu panggul cek lo andi mas baru andi ada ros hehehe 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 500 ribu aduh sama ini kan zaman ngomong ya kok kurang ada pernah ada engkau sama sekali pada banyak yang kena anak-anak besar anak-anak saya tak mati orang tua tak teman oleh kereman dari anak jadi pak Ede tengah dimimpi dan sitong dia kadang hari yang kereta aku dulu saat kereta nah di kereta lagi dijarikan orang seorang ulama kita mimpi dalam tempu tekan di situ orang bingung dengan bangsa bersedih susah tak jumpa seorang orang
Padahal yang selain sekitar bercahaya, berserpat dalam terang benderang. Sitongnya ngebilang tanya api wajian. Pak, anak apa sambian pak? Mak tak ada bansi lain, mak sedih, mak dosa. Nudiai pulang dia anak dia. Anak itu tak pernah ngelakai pulang dia. Tak pernah ngirim apa dia. Anak pulangnya kelakon bokombe. Anak pulangnya kenyari kumburuan bokombe. Yang kita tak pernah ngelakai pulang dia. Macik. Kiai tidak dalam mimpi, tidak kecil pada mimpi. Tapi kiai ini ketepikiran ke bapak saya mimpi dulu. Dia kebawa datang karena kuburan dalam mimpi, dia kebawa datang karena kuburan. Tapi kiai dulu, dia kenyari dekat. Sepanjang jalan, kocang ala kuburan berkembar. Otomatis mengala kuburan berkembar kan berarti berkembar dengan sungai. Tak mau sama, ken gendeng ketilumbu. Tapi semakin jadi lo itu dia juga tahu juga dalam rohnya sambil ikut aku kan mensedihnya saya kembali polkan mencemar tak berhutan eh tak ada sungai saya akan tiba kembali kan awak mau sungai kan air makili air banyak otomatis kan gampang kan cerita nah ini apa kita mau anak tidak apa berhenti eh siapa berhenti kan itu cong anak apa cong gue kembali ya eh Jom, kok ada tadi bapak buat Jom, buat entak teman ngerbai bapak buat entak teman ngeremen pak apa dek bapak gitu. Aduh aku udah tak ambil PC ya, saya katakan ini kemalara anak tak dulu kok saya katakan ini kemalara aku udah jadi aku sarang betek ya apa teka asal ini Jom, kok mbak udah ngerbai mandarin tuh udah buat ngeru seneng kok udah Jom Mak lebak enjem, mak lek rengko nak enjem berjo. Ada kok kiai, saya kawin rengko ni ke ada. Saya kata nak trimpi ni kalau kula melarat kiai. Nek tak kula kiai buruan bawa kumber, nampak benya buruan, nampak benya bawa kumber nah. Bulis, pak kalau reng alas bulis, pak kumbi kiai terter. Jom, orang Arab baca jom, lo kau tu anti IPC jom. Kau tu angin niat Arab baca keren tua depan. Wo cermat bela, senak ke anak ni kau bela cermat. Mang kepas lo cenglong, menceman lembek nak apa ni lo cenglong, menceman lembek jadi kerja nak apa nyaman, cangkring. Tapi cangkring ni baik kalah, cenglong aki ke sungai, pas keseram mati ke pinggir sungai. Nekak, boleh ngebarengkir bayi bapak? Lebelis, kelempengan ngecak ngering kiai saya aku dulu kelempengan. Nekak, seiram ya, sampai telok kali. Buat maring kiai, boleh melayang lebel. Ada kiai, cik rengking lah. Nyaman, kenapa nyaman tugas setia ini kalau nyaman? Asli ni lo nyaman, salah peso ya, rek lo selalu. Mana dia ni kamu hot lagi? Kau ni mana yang keakin tak tega jadi bapak? Sedih dekalah berkuburan kuburan selain pada semua terang berderak pada bunga jember tapi nak tahu apa yang semilas? Kau tadi mare, situ malam dia ni kan sampai boleh, ni? Jadi benar-benar berbeza dari ulama keterangannya kayak dalam kita, jadi tapi akhirnya dalam kiai ni pasang yang boleh, pangerasa dengan bapak gelok ni, ngejember bunga seneng ngelebihin kuburan selain, terang beneran mencorong ngelebihin kuburan kuburan selain. Jadi kiai gelok ni seneng katanya, nyampe akhir, alhamdulillah pak. Sampai semakin bijak dan bang selain pak sampai semakin lebih nyaman dan bang selain terang benderang mencorong sampian pak segitong ya gak remah pas gak remah akhirnya saya ngocak saya kiai saya orang yang dalam kubur gelap ini pas ngocak gak kiai sebelum kiai gelap ini kau aduku saya orang yang kuburan ini pas ngocak ya Allah kiai alhamdulillah kiai sekelangkong kiai Saya kocak
Bapak dari kubur setelah kau dia sampian tak ampun mae ngak anak ku lagi ae sampun maaf sampian tak ampun mae mode ke anak ku lagi ae sekian ini kegentar karena kenyataannya anak tidak ngak sedelok kenyataan tak ruwak dan kebadaan gelis anak juga ruwak kenyataannya ini pas kalau bisa bapak dan ke kuburan bapak tidak emak heran tapi dia itu ya kan sampian ini bisa sampean gak bisa padang gua kurang nak perasaan kenyataan si gua dikula alamnya ini kita sedihkan mungkin kalau anak sampean tak tadi gelis muntah lagi aing muntah lagi aing alaknya lo yang disomat kan si ramati isan patati kepengkira soalnya lo gini ke dia anak kula sedih kurban sampean di pakon nyapa tadi aing dari ngalak dari somai ke isan patati keluar kebetulan gue ada cukup terdampak ini kepek-lepek ke karena etang pasti eseramen aing di anak bulan ini ya cukup sepek-lepek ke kita akhirnya bisa masuk boleh ke dalam tasek ke dalam somai alam moy boleh ke dalam somai nah otomatis di rumah boleh cuman cukup karena Pak cukup sudah turun aja tak korek tuan sebenarnya kok asedekah tak saja anak tuan asedekah tak saja karena kota api anak bila ni ke anak soleh lebet kelabah walaupun tulis karena tak ngerti tapi pas di lantaran makhluk aing makhluk Allah seawal pak cukup sebenarnya aing karena mau cukup menakar odi indrena ae mun keluar dari dalam ae otomatis kan kelepek tak mun menosak kecabur ke dalam ae sepet kelepek harapan pertolongan dan sebenarnya ke orang mati orang mati ini kepada banyak orang kelelep dia mengharapkan pertolongan dari orang supaya apa? Supaya bisa yang kes dari si kelelep dan kena tasek putih baru kena mau dicupo ketipat dempo udah orang tua sebenarnya udah dempo nggak boleh anak sesoleh ya taulahu seselalu adu alat di orang sepuluh maca Al-Quran itu khusus satu ke orang tua ngata mati Al-Quran itu khusus satu ke orang tua padang orang tua nggak dempo senajan apa cuma sebuah patah senajan Fatihah tawassul ke orang tua guntaro aropa Fatihah kilo sampai maca tahlil kilo sampai maca yasin kilo sampai ngata mati Al-Quran ini kalau ampun dapat dan kubur ke orang tua sehingga dalam alam kubur moga-moga kepada padang si ampun sehingga ke orang tua moga-moga kepada padang kubur moga-moga kepada sehingga amanah doa dari anak sesoleh yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala di sirri asrori Fatihah. Orang sepuluh dua segi dua dia segi obi maka muka ikan sehat kemudian maka muka ikan lancang umur sehingga sakit akan bagi dua dengah takuan ada ke Allah ta'at ada ke Allah udah berpacu dengan sekeja keluarga sekeja nak potoh ikan bayi lancang umur lika'atillah ikan yang sehat afiyah di dunia wal akhirah di sirga suami Fatihah. Iya benar. Arkanul Islam khamsatun wallahu a'lam bissawab wa hamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana Allah
اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والجوار وسائر الخلان وكل ذي محبة أو تيرة أو سهبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا بإحتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد للإله في البدر والتناهي في الآلاء الإله والدين بالنوالي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاتحنا وفاتح لنا وقرابته لنا في ديننا مع أهل الكون انسى وذكى ربي وفقنا تقتدي قولا وفينا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأذلا يا علماء نهضى بالخير وانفع كل شر ربنا واسر لنا كل شؤون وأدير ربي الرضا منك العيون وامضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب الحصبي